Saatnya dicicipin. Ini sengaja saya nggak pakai nasi supaya benar-benar mau menikmati ceker. Assalamualaikum. Hai semua. Salam dari Saudi Arabia. Nah ini sudah mendidih, saya biarkan 5 menit. Udah pada keluar tuh pating krampul yang kotor-kotor itu ya. Lalu matikan api. Ini mau saya buang, saya ganti dengan air yang bersih, lanjutkan mendidih. Hindari membuang langsung air yang mendidih. Kasihan kalau ada makhluk-makhluk yang lain ya, kepanasan. Ini dicampur dulu dengan air keran. Nah, ini sudah hangat kuku. Baru udah dibuang. Bismillah. Ini bumbunya simple aja. Ini kardamom. Ini kayu manis. Sama saya mau tambahkan ini nih. Ini cengkeh. Sama ini jahe. Ini saya gunakan bawang merah separuh aja karena ukurannya besar kalau di sini. Bawang putihnya 2, digeprek aja. Ini saya gunakan cekernya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kapulaga 5 butir. Dibelah biar keluar bijinya tuh. Ini yang nanti aromanya bikin sedap. Lalu kayu manis. Ada cengkeh 5 butir. Terus sama ini juga aromanya sedap banget ini. Ini biji fennel. Praktis deh bumbunya asal cemplung aja semua. Jangan lupa tambahkan garam. Lalu tambahkan air. Biarkan rebus hingga mendidih sampai si cekernya empuk. Nah ini mau dimasukin wortelnya dulu. Tambahkan jahe merica kaldu bubuk. Sama ini nih. Apa ini? Tomato pasta. Ini bikin sedap, seger.
Ya salam. Tinggal masukin tomat. Bismillah. Mantap. Saatnya dicicipin. Ini sengaja saya nggak pakai nasi supaya benar-benar mau menikmati ceker. Nah, ini sambal. Ini saya bikin sambal sendiri. Cuma cabai merah sama garam kidabas. Bismillah. Cicipin dulu kuahnya. Kayaknya kalau tambahin ini nih, jeruk lemon. Coba. Terasa banget nendang. Seger, asam lemon. Wortelnya dulu. Ini bawang merah. Bawang merah di sini seperti bawang bombay. Baik ukurannya yang jumbo maupun rasanya. Biasa dimakan mentah kayak gini. Pakai tangan aja. Ya salam. Jangan ngebayangin kalau si ayam lagi jalan ya. Saking empuknya langsung copot ini. Tomatnya sumber vitamin C. Biar cetar menggelegar. Sambal. Dikit aja dulu. Lain. Pedas. Asli ini keringet langsung ucur. Pedas sampai campuran rempahnya kerasa banget. Minum dulu. Jadi rempah-rempahnya strong langsung hangat di badan. Awas-awas ini ranjau ini. Ini kardamom. Wow. Ada cengkehnya. Ranjau di dalam mulut, biarin dah. Alhamdulillah.